Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Jadi pada hari ini saya nak pertunjukkan berkenaan dengan hasil kerja saya hampir 1 bulan lebih, mencecah hampir 2 bulan berkenaan dengan simulator yang telah saya bangunkan, simulator berkenaan dengan sistem lampu dan juga horn. Okay, tujuan utama saya hasilkan simulator ni adalah bertujuan bagi memudahkan proses PDP di mana melibatkan pelajar akan melaksanakan tugasan amali untuk melaksanakan pendawaian dan juga diagnose ke atas sistem pendawaian. Swiss yang saya gunakan adalah Swiss lampu bagi proton saga ataupun proton iswara, dan ini adalah Swiss untuk brake dan juga horn. Dan juga untuk hazard, iaitu lampu kecemasan. Dan ini adalah fuse box yang saya beli di Shopee lah. Fuse box ni bila kita beli dia kosong lah, memang kosong. Jadi kita kena beli relay sendiri, fuse sendiri, dan kita laksanakan pendawaian sendiri ke atas fuse box tersebut. Baru kita boleh guna. Ini adalah lampu utama, low beam dengan high beam. Okay, ini bagi signal dan side lamp. Okay, ini bagi lampu belakang, iaitu lampu brake dan juga side lamp signal. Dan ini horn. Ini plate number, lampu plate number dan juga the brake light. Dan ini adalah sambungan-sambungan ataupun konektor yang dipasang. Dan jika kelas amali dilaksanakan, konektor-konektor ini akan ditanggalkan dan akan dipasang oleh pelajar berdasarkan circuit diagram. Okey, simulator ni belum siap 100% sebab banyak lagi touch up yang nak dilaksanakan. Seperti di bahagian sini akan diwarnakan dengan warna gelap sedikit. Begitu juga dengan bahagian sini. Papan akrilik, di bawah papan akrilik ni akan diwarnakan dengan sedikit gelap untuk bagi dia timbul kontras, bagi nampak menarik. Dan belum lagi diletak label-label lah. Nanti akan diletak label-label lah menunjukkan ini apa dia kan. Okey, jadi nanti akan dimasukkan label. Okey, sekarang saya nak tunjuk dia punya keboleh fungsian. Ada sedikit masalah berkenaan dengan Swiss lah, sebab Swiss dia ada sedikit masalah. Tak apa, saya tunjukkan dulu boleh berfungsi ke tak. First, kita sambung dulu bateri. Okey, terminal bateri, kabel bateri, kita sambung positif dan negatif. Okey, saya dah sambungkan kabel bateri. Kemudian kita aktifkan dia punya switch lah. Untuk horn. Dan ini adalah untuk brake light. Okey, jadi tiga lampu brake menyala. Okey, termasuk dengan third brake light. Dan ini adalah untuk hazard. Dan sekarang hazard menyala lah. Keempat-empat lampu signal menyala. Emergency light, hazard light. Kemudian kita nak lihat lampu sisi. Okey, lampu sisi termasuk number plate number. Okey, plate number punya lampu pun turut menyala. Kemudian lampu rendah. Okey. Kemudian lampu tinggi lah. Okey, lampu tinggi. Okey, problem dia dekat sini lah switch ni. Okey, kalau tarik lagi dia tak melekat. Okey, ini lampu tinggi . Lampu tinggi. Ini untuk pass light. Off. Signal. Okey, signal sebelah kanan. Dan juga signal sebelah kiri. Bila lampu signal menyala, kita nak cuba test hazard. Kita tekan hazard. Okey. Bila tekan button hazard, keempat-empat lampu signal menyala walaupun switch signal dalam sebelah kiri. Tutup lampu hazard, so lampu signal menyala dan kita switch off. Okey. Hasil bagi simulator yang telah dilaksanakan dalam tempoh nak mencecah hampir 2 bulan diakibatkan oleh masalah komponen lah. Kita order di Shopee, ada yang sampai cepat, ada yang sampai lambat.
dan juga ada juga masalah-masalah lain yang timbul lah. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, projek dapat dilaksanakan. Cuma nak tinggal untuk make up-nya lagi bagi nampak lebih menarik sewaktu kelas PMP.